Halo guys. Tadi kita baru lihat kan petugas tinggi loh ini, ada 5 lantai. Mereka menyusuri sudut demi sudut di rusun ini. Menyalakan penyemprotan disinfektan. Tujuannya satu. Memutus mata rantai virus corona COVID yang tengah melanda Indonesia. Bisa dilihat nih di belakang saya, petugas damkar, petugas kesehatan, kecamatan, kelurahan turut serta membantu melakukan penyemprotan ini. Mereka tanpa mengenal lelah guys. Lihat tuh, mereka naik turun 5 lantai menyusuri rusun-rusun ini. Di sini ada dua pantauan dari blok. Di sini ada blok? Dua blok. Uh-huh. Satu blok terdiri dari 5 lantai. 5 lantai. Uh-huh. Jumlah ininya unitnya 180 kakak. Gimana Pak dengan adanya penyemprotan ini Pak menurut Bapak Pak? Sangat membantu sekali warga terutama di Dusun Jatirawasari ini kan sangat padat jumlah penduduknya. Dengan adanya penyemprotan ini, ya kami sebagai pengelola mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah DKI terutama dari Dusun Kesehatan untuk membantu warga rusun agar terhindar dari penyakit COVID-19. Sejauh ini Pak, ada gak warga yang penghuni yang sudah ada gejala-gejala sakit, panas atau apa Pak mungkin Pak? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada untuk warga yang terindikasi untuk COVID-19 ini belum. Ya, kegiatan hari ini merupakan salah satu upaya pencegahan dari penularan virus corona ya COVID-19, yaitu desinfeksi atau dekontaminasi. Ini kegiatan ini sudah berapa kali Pak dilakukan dan di Cempaka Putih ini Pak? Ya, hampir setiap hari ya kita lakukan. Jadi sehari mungkin bisa 2-3 titik di lokasi di wilayah Cempaka Putih. Kita menggunakan klorin ya. Klorin itu dengan perbandingan 100 mili dari zat klorin dicampur dengan 900 mili air. Dari pihak-pihak atau instansi yang ingin melakukan desinfeksi bisa bersurat ke beberapa pihak terkait, terutama ke kelurahan, ke kantor lurah atau ke kecamatan, juga bisa ke PMI Jakarta untuk diminta untuk melakukan desinfeksi. Dari damkar sektor Cempaka Putih kami mengerahkan 2 unit yaitu light gas ini dan high pressure serta beberapa alat untuk melakukan penyemprotan yaitu tingkat di sini kita buat 3 unit ya Pak ya untuk melakukan penyemprotan dalam rangka pencegahan virus corona. Pak, apa aja Pak yang disemprot Pak tadi di sini Pak? Railing tangga, koridor, railing-railing handle pintu yang sering disentuh oleh masyarakat. Berapa personil Pak damkar? Kita 7 personil ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Saya Christian Silitonga melaporkan dari Rusun Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih.